Assalamualaikum, selamat sore. Masa nge-vlog, mesti kanggun lagi nge-vlog. Hari ini kita mau ngelup Bandara Toyen. Ada Pak Rehan, Mas Eko, pakai Aero. Genares. Bedanya baru. Ini Taichen ini. Orang paling ruwet. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Sueb. Mas Sueb. Ini baru ikut tadi. Langsung full set pokoknya. Iya. Ini dengan Mas Ganden. Selamat sore Mas Ganden. Dengan suhu kita. Selamat aja. Hari ini kita mau ngelup Bandara Toyen. Gak hutan lah. Kita kan harus kita nih. Kita mau ngelup. Selepet. Oke, gimana ready? Siap. Ready Pak Tres? Oke, kita gas. Loop Bandara Toyen. Memutari bandara. Ini Bindiri. Bindirinya Toyen Mas Gun. Jangan lupa main ke Bindiri Toyen ya. Tempatnya di Toyen International Airport. Ini bareng teman-teman. Ini kita mulai sekitar 18 kilo untuk bandaranya sendiri. Sebelum muter ke bandara, kita mampir ke Zue. Padahal kita udah dapat separuh bandara ini. Tapi karena anginnya kencang sekali, tidak bisa merekod. Sayang sekali. Next kita ulang lagi. Gimana Pak? Gak jadi muter, ini malah kuliner di Zue ini. Zue Fishing Harbor. Gimana Mas Ganden? Wah, sunset Mas Ganden. Di belakangmu sunset ah. Langit petang. Ali gimana Ali? Ali bisa betul ya. Bisa betul. Kamu pernah kesini belum? Gimana Mas Yudi? Lumayan. Anginnya kencang sekali ya. Aduh, mau kabur ini. Tapi asik. Buat gak benih toilet. Crying, crying. Kota Gajah semangat. Kalau ada, kalau nggak ada ya wassalam. Kota Gajah nggak ada ini. Gimana Mas Eko? Besok ikut kan? Mantap, anginnya kenceng banget. Besok ikut kan? Ikut insya Allah. Gimana Pak Lurah? Aman. Aman ya? Wah, beli mu apa ya? Menduga bawa weteng lampu-lampu kulineran. Ini gue sama apa ini? Niat mau ngelup malah nge-save. Ragaian ya. Namanya okay. Mape Pak Eko ya, Jubir. Terus tadi lagi muter ya Monden. Muter bandara cuman Juwennya tinggal mampir Pak. Bandara ini? Dari sini lewatnya ada ke bandara terus lho. Ada yang ngelilingi bandara. Iya lah mampir bandara. Ngawur apa lah beda melebus. Ngejak mampir bandara Pak Tres. Lepas daya dia berarti buang. Sampai di Juwe Fishing Harbor. Ada kuliner. Oh gila, awan pasti rupan ya. Sepeda aku pengen kita ke kawas Juwe. Juwe sunsetnya masih kelihatan sedikit. Itu laut. Itu Fishing Harbor. Seperti di Yongan. Hari ini anginnya kencang sekali. Jadi untuk memutari bandara sangat perlu perjuangan. Dan juga dikejar-kejar hujan efek typhoon. Kesel Pak. Kesel. Kesel. Nice sama ini. Luwe Mas Gun, sesuatu yang lagi lumayan lu. Sontek. Ngomongnya sontek. Zue Fishing Harbor. Gimana Mas Gandian? Anginnya kencang sekali ya. Anginnya kencang sekali ya. Kuenya yang ngeden-ngeden ya. Bagaimana bos, kemalaman ini, aduh.
apa ya? Ya namanya gue semalam ya harus malam. Hantu ini namanya. Naik rem. Aduh, tapi tetap semangat, cayo, pantang menyerah, jangan mundur, gas mentok, rem mentok, oke? Okay? Besok yulau ya. Insya Allah. Oh, kalau nggak berangkat gawe negeri nih. Gimana Mas Eko? Ya Mas, jalan-jalan malam. Gimana suhu? Ketuanya Pak Loi sih. Bedanya anyar. Lurus apa belok miri ya? Belok miri, yang kanan. Angin nih. Di map ya. Enggak ketok. Itu pesawatnya terbang. Sana itu. Sebelah kanan bandara. Tayen. Tayen. Minuman berenergi. Besok dong. Maduh. Besok Mas Gun mau kesini gimana? Oke. Okay. Lapor sih kalian. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau lesu gini. Aku ngikut. Aku ngikut aku. Gak saya diajak. Gak saya ikut pak. Gak saya diajak. Pokoknya kalau besok Pak Tris nggak datang, tunggu aja video-video yang akan kita kirim. Saya ikut tenang. Tak tunggu pas finish. Bis. Wes pokoke nyusul ya, Pak. Iya, paramedik. Lah opo sak buru? Mbak medikal balik jam piro? Sore. Jam 12, Pak. Dan sampai sampean gue sih cukup, Pak. Hah? Kan cukup, Pak.